Hai. How are you? MLYT, MLYT. Apa cuma tuh? Oh. Happy Sunday all. How are you? Finally aku live showroom terjadwal. Biasanya tidak pernah. Jibril udah makan belum? Udah makan belum ya? Coba tebak aku udah makan atau belum? Oh iya, maaf banget ya kemarin aku gak sempat showroom. Because kemarin tuh seharian aku bener-bener seharian banget menyiapkan something for you guys. Yeah, and I hope you guys like it, but I don't know. Because kayak aku kepikiran mulu gitu lah. Kepikiran terus. Gimana ya, kalian suka gak ya? Seneng gak ya? Si suka spill dah. Kenapa sih? Nanti aja lah. Iya nih aku kali ini showroomnya nggak radio kan. Emang kalian nggak bosan kalau lihat mukaku terus? Sih hari ini panas banget ya, emang iya. Aku sih di rumah doang hari ini, istirahat. Terus tadi aku nonton AKB48 Asia Festival hari ini. Gimana guys yang nonton? Semoga kalian suka sama perform kita. Gils finally bisa konser di Tokyo Dome. Walaupun secara online doang, walaupun ya nggak langsung ya guys, tapi setidaknya sudah ada saya dan JKT48 di LED-nya Tokyo Dome. Widih, mantap banget nggak sih? Mantap JKT.
Gimana guys, semoga kalian semua suka sama perform JKT48. Sisa grup yang lain juga keren-keren banget. Masing-masing punya konsepnya sendiri, terus bawain lagu-lagunya masing-masing juga. Keren-keren. Selalu apa ya, suka gitu vibes-nya kalau misalnya pas lagi JKT48 Asia Festival. Biasanya kan kita setiap tahun tuh selalu ada kan, selalu mengunjungi sister group lain, ke tempat-tempat lain. Yang udah tuh kayak Bangkok, terus Shanghai. Itu kayak 3 tahun yang lalu deh kayaknya, 3 tahun 2 tahun yang lalu. Saya tahun lalu kan pandemic, jadi gak ada. Terus tahun ini di Jepang mau rencananya, tapi masih COVID kan, jadi kita nggak bisa kesana. Wih, coba kalau bisa, kalau nggak ada, kalau nggak pandemi pasti kita udah, kita habis sekarang, kita baru selesai perform nih di Tokyo Dome. Kita lagi foto-foto sama member 48 group yang lainnya. Terus kita lagi makan-makan sama seluruh 48 group di Jepang. Widih. Iya, yang nonton live juga gak boleh bicara. Oh iya. Iya. Dari Turki mampir Jakarta 12 Tokyo. Iya, tadiannya mau kayak gitu. Kalau gak ada, kalau gak pandemi. Thank you lampu diskonya. Seru banget tadi. Iya, makasih ya. Thank you for watching. Thank you for supporting us. Please keep on supporting us ya. Anyway, kalian udah makan belum? Aku belum. Kangen juga sama member 48 group yang lainnya, kayak udah lama banget gak ketemu. Sama senpai AKB48, sama Piorn. By the way, member yang dari awal ikut AKB48 Asia Festival sampai sekarang tuh ternyata cuma tinggal sisa 3 orang doang tau. Aku, Cishani, sama Feni. Kita yang setiap tahun kayak ngafalin lagu-lagu AKB48, lagu-lagu 48 sampai berhari-hari ngafalinnya. Kan susah banget ya ngafalin bahasa lain. Lagu ini pakai bahasa Jepang, kalau lagu ini pakai bahasa Thailand, lagu ini pakai bahasa Cina. Wih. Iya, sama Celine juga. Celine ikut Shanghai. Waktu itu Celine jadi dia kan yang bisa bahasa Cina sendiri kan. Jadi dia kayak keren banget. Kayak menjebatani kita lewat bahasanya. Aku ingat banget sih perform party, lagu party pakai bahasa Thailand. Susah banget, guys. Hocong rung reng lau tin tin mi party. Apa apa to can see party. Na 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 party. Na 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 na. Susah banget sih. Setiap di pesawat, setiap di jalan, kerjanya ngafalin lirik kita.
kocak deh sih guys, kangen deh tapi kayak ngumpul bareng-bareng gitu, latihan bareng-bareng. Terus udah gitu samain detail koreo, samain detail koreografi sama sensei Jepangnya. Aku mendengar suara piring. Iya guys, aku mau makan. Aku belum makan malam. Ayo dong, bikin TRQ 48 biar bisa ke Turki. Selamat makan, guys. Please bikin TRQ 48 atau IST 48. Nanti aku ditransfer ke sana, please. Aku mau banget. Wah, ada pelangi. Imajinasi. Biasa aja dibanding sendoknya. Kan biasa aja weh. Anyway, live hari ini aku kayak gak udah sih live aja gitu. Biar pengen kayak live aku biasanya aja. Ya karena menurut aku sama aja sih live di jadwalnya atau enggak pun aku juga tetap bakal live showroom yang seperti biasanya. Aduh. Nyantai aja bosku. Makan. Cari kimas. Tigre pernah naik gajah gak? Kalau gajah sih aku ternak sih. Pernah naik unta gak sih? Naik Eli dong. Kan burung unta. Burung unta yang suka bohong. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Bukan Eli yang suka bohong, burung unta. Kalian tau gak lagu burung unta? Jadi kangen denger lagu burung unta. Telur setengah matang enak banget ya guys. Makan nasi. Yang jelas bukan makan piringnya sih aku. Sendoknya makan, iya makan. By the way, kalian semua gimana? Sehat gak? Sehat kan? Harus sehat ya. Alhamdulillah baru sembuh dari COVID. Puji Tuhan. Jaga kesehatan terus ya, Kak. Cici, aku boleh jadiin kau mamaku? Kenapa mama? Aku aja belum jadi mama? Kalau aku jadi mama, papanya siapa? Kocik.
Jeffrey nggak capek keliling terus di pikiranku. Iya. Iya, seru juga ya. Aransemen jazz version gitu. Kayak Marukyu sama version lo tadi. Demi gue aku install ulang showroom. Thank you very much. Jangan di uninstall lagi dong biar bisa lihat aku showroom, karena aku showroom tiap hari. Thank you guys. Puji Tuhan, bersyukur banget kalau pada senang. Demi gue aku gak ibadah. Jangan gitu dong. Hey, harus ibadah dulu. Kenapa ya, aku tuh setiap showroom tuh kayak pengen banget punya gitu. Aku tuh gak ngerti gitu ya. Mungkin karena aku showroomnya malam terus kali ya. Jadi kayak setiap malam kan aku selalu lapar ya kawan-kawan. Kayak aku bingung banget. Bangun dari aku bangun sampai kayak aku barusan baru makan itu jam 4. Jam 4 sore aku baru makan guys, aku gak lapar. Sekarang aku lapar, karena udah malam jadi aku lapar terus. Mengelaper. Kayak gak bisa sih orang tanpa unya aku. Munya adalah passion. Sebenarnya aku nggak lapar gak lapar sih, tetap munya sih. Kocik gak? Makan doang, bagi kagak. Iya, mau dibagi. Mau dibagi kah? Ada sushi nih, mau. Mau. Eh, aku masih ada sushi. Semalam aku makan sushi. Masih ada sushi deh kayaknya. Aduh, tapi di bawah mager ambilnya. Nanti kalian marah-marah lagi aku tinggal. Mau diambilin kah? Mau dong, ambilin dong, please. Canda, ambilin. Chat Aten deh. Untuk agent. Lagi ngapain ya? Makasih lo idenya yang udah idein untuk mengechat. In the world, me Suzy. The Zuzi with the Z. Hello, my name is Zuzi. Yang suka dimakan. Hello, my name is Zuzi. Mana
sih nih, Aten Echen yang mana sih, aduh lupa. Ah udah lah, gak usah chat. Bentar ya guys, aku ya ngerti kan? Oke, siap. Lagi pada ngabar guys. Kenapa sih kalian habis temu kangen sama tembok ya? Banyak yang bilang pada kangen gorden ungu nih. Tembok dan gorden aja dikangenin, masa kamu enggak? Tembok dan gorden aja yang kangenin, masa kamu enggak ada? Guys, kuku aku hilang kemarin. Nih yang kangen gorden ungu. Set. Kangen gorden ungu. Sekarang tanggal berapa sih? Oh my god, 27 kah sekarang kah? Oh my god. Jing 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 jing. Besok 28. Ciri kuasa Allah gak diundur lagi kan? Doain aja yang terbaik. Masih belum tahu kan, masih gak tau sih. Ya sampai sekarang sih masih ditetapkan tanggal segitu, tapi belum tahu anjuran dari peminat intahnya nanti kayak gimana lagi. Ya doakan aja guys yang terbaik. Yang penting kesehatan kita semua itu tetap yang terutama. Kesehatan dan keamanan kita tetap yang terpenting.
Semalam kayaknya aku mimpi ikut sahur deh. Atau konser ya, lupa aku. Atau kayak JKT lagi konser gitu, gak tau deh, gak lupa. Pokoknya seru. Cantik minta apa? Masih ada sisi gak sih, Ma, yang kemarin? Ada. Masih ada. Yang tinggal ikan dong gitu. Emang nasinya? Oh, enggak, maksudnya ikan. Ini gak bisa tadi, Li. Iya, sama sushi. Oh, sushi, gak ada ya sushi? Udah habis. Enggak, gak ada makan. Oh, gak ada. Makan aja. Gak ada yang suka sushi kayaknya. Halo tante katanya. Halo semua. Ngomong tante nih. Halo semua. Aduh, dari kemarin belum push rank nih. Jadi apa sekarang? Monster 1. Baru gue kena tinggal. Masih elit. Yeah. Masih elit apa? Master ya? Iyalah, ayah sih udah masa suruh mau GM. No time. Kayak tugas. So sibuk banget. Coklat putih mana? Kok gak ada sih? Coklat putih mana? Yang mana? Yang kotak-kotak. Iya, makanya itu ayah tanya di mana coklat putih ayah. Tadi masih ada sisa 2 apa 3 gitu. Ayah belum makan samsok loh itu. Itu siapa yang buka? Beneran weh, coklat Turki. Ayah bisa aja. Cik, kenapa gak beli banyak itu yang banyak sih? Ya udah sih. Daripada beli baklava. Ya emang kenapa? Baklava kan khas Turki. Enak. Orang baklava enak, situ aja. Yang lidahnya gak cocok sama lidah Eropa. Be banget. Makanya jadi orang Eropa dong, kayak ayah. Be be. Yang begini nih, gak bisa nih kalau diajak tur. Buka sih. Oh, pantesan. Gak pergi-pergi ya. Betulan nih. Gak jadi orang. Ya sorry dan buka aja nih ya elah. Buka tinggal buka. Gak ada kok rokanya jadi orang. Nih. Dih, bener-bener bocil. Tangan. Bener-bener. Satu doang. Ini ya, belajar lo sendiri. Ribet-ribet nih. Yang tuh. Mohon maaf, saya emang gak peka jujur. Emang harus benar-benar dikasih tahu, diomongin, baru ngerti. Karena kok orang tadi pun gak ngerti. Aku sih gak PK. Kalau cinga pakai ininya nggak pakai colok kocak lampu ya? Tadi ay pakai, coba tuh ya ten. Nggak tahu. Virgin love. Tapi yang coklat putihnya itu enak banget. Ay belum coba samsek weh, kenapa dihabisin? Udah dibuka tanpa sepengetahuan. Dihabisin. Ayo pikir, Cici yang buka. Mana ada sih? Kan I don't know. Siapa lagi yang buka? Cici beli itu yang banyak sih. Ya udah sih, coklat bisa dibeli mana aja. Beda sih rasanya. Ya kayak gimana, ayahnya gak pernah coba tuh coklat. Itulah nih. Coklat putih. Thank you, Cikakui. Ku beritahu hanya padamu my secret. Pada teman pun tidak ku ceritakan. Imajinasi. Shut down.
Ini kan kayak biasa aja kan. Kalau kali mana? Kayak ada biskuitnya. Kayak gimana? Itu nggak tahu gitu ya. Enak pokoknya. Eh mana coba? Ada nggak sekarang? Gak tahu kok itu bibir hilang ya. Kenapa hilang? Hilang ke perut ente kan pasti. Udah. Beli lagi sih. Ya udah sana ke Turki. Pacik dah kayak ini. Duh, keras nih. Menghadeh ini. Di Turki sajadahnya bagus-bagus tau guys. Kayak keren-keren gitu. Kamu waktu itu ada yang nitip gitu kan sajadah ke kakak manajer aku. Terus aku bantuin nyariin sajadah yang bagus. Terus bagus banget. Adiknya gak mau. Enggak guys, dia emang gitu. Suka keluar masuk dengan sendirinya aja. Masalahnya ya sajadahnya tuh yang bagus tuh tebel terus gede gitu. Kalian tahu kan koper aku tuh payung aja aku enggak muat buat masuk ke koper aku udah enggak muat. Tapi karpet Turki emang bagus sih. Jadi aku enggak beli Samsung, pelok pen di karpet tapi enggak muat. Enggak muat koper. Ya beli koper lagi WKWK. Ngapain bawa payung? Kan hujan di sana, jadi beli payung, guys. 2 hari sebelum aku pulang tuh hujan di Turki, jadi beli payung, payungan Jepang itu loh yang bening. Terus mau dibawa ke Indo mau pulang. Agak muat kopernya. Orang baju aja aku enggak muat nitip koper kakak manajer aku. Beberapa baju. Jujur gak mau. Kok bisa hujan? Coba tanyakan kepada langit yang biru. Tapi kalau hujan langitnya gak biru-biru banget sih. Langit yang abu, kelabu. Thank you lampu diskonya. Fatur azan. Akhirnya gak radil lagi, iya. Sekali-sekali muka, sekali-sekali radio lah biar gak bosan. Biar bervariasi gitu. Rasa hujannya gimana, Gre? Aku cobain kah hujannya, kah? Ih, hujan, hujan itu kira-kira kayak gimana ya? Cobain gitu. Testimoni kehujanan itu Turki. Untungnya hujannya gak gede-gede banget sih pas itu. Gerimis dong gitu. Iya gerimis dong. Terus waktu itu aku lagi gak enak badan kan. Maksudnya masih pilek gitu-gitu kan. Tapi udah mau sembuh. Tapi kan kalau misalnya kena hujan lagi takutnya pilek lagi kan. Jadi selalu pakai tutupan. Jadi beli payung. Turki ada berapa foto? Gak kehitung sih. Beribu-ribu foto. Di Turki banyak kucing itu kan di jalan. Iya, banyak banget. Kucingnya tuh segendut-gendut gitu.
kucing yang terawat semua, kucingnya bagus-bagus semua, bulunya bagus, genut-genut semua. Kalau di sini kucing kayak gitu pasti dikira lagi hamil. Kucingnya makmur semua di sana. Di share dong, udah aku bilang nanti kalau aku share mulu nanti kalian bos liat muka aku mulu. Turki ada seblak gak? Dia salah. Siapa yang kasih makan kucingnya? Semua orang di sana lah. Semua orang di sana tuh bersahabat sama anjing dan sama kucing di sana. Jadi anjing dan kucing di sana tuh benar-benar udah kayak teman sama mereka semua. Jadi selalu dikasih makan, bahkan anjing sama kucingnya divaksin terus kayak ditandain gitu, yang udah vaksin atau belum, udah vaksin ini ada tandanya misalnya ijo gitu. Kayak gantungan gitu. Ada anjing liar juga, banyak lah semuanya. Sebenarnya aku rada bingung kan, soalnya di Turki itu mayoritas penduduknya itu umat Islam, menganut agama muslim kan, 99% atau 90% gitu kata Kenan. Tapi di sana tuh kalau misalnya main sama anjing nggak haram gitu. Kalau misalnya kejilat ludah anjing katanya nggak haram. Jadi anjing sama kucing di sana benar-benar kerawat banget dan udah kayak temen sama orang Indonesia. Orang-orang di sana sama manusia gitu. Jadi katanya kalau misalnya wudu nih di sana mau sholat wudu terus habis itu kalau misalnya pegang anjing terus kejilat sama liurnya itu tuh nggak bakal batal gitu katanya. Nggak najis katanya, kata Kenan. Beda mazhab. Oh beda sama Indonesia. Iya, di Turki kayak gitu. Jadi emang di sana kayak udah bro banget gitu sama binatang peliharaan, sama anjing liar, sama kucing-kucing sana. Iya, kayaknya bener deh beda mazhab itu. Aku nggak ngerti sih, waktu itu Kenan yang bilang. Jadi air liur anjing nggak najis kalau di sana. Kucing sama anjing lucu di Turki. Ada tuh lucu semua. Ini yang kemarin Echen punya merah kucing ngerayu-rayu. Oh iya, kemarin ada kucing masuk ke rumah aku, lucu banget. Anak kucing. Ngerayu-rayu mama. Lucu banget anak kucing. Kalau lihat kucing-kucing lucu gendut-gendut gitu, ingat kucing-kucing di Turki. Susinya nggak ada. Mau. Kalau boleh, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Kucing liar atau kucing tetangga? Kayaknya kucing liar deh yang masuk ke rumah aku. Kayak baru lahir gitu, masih kecil banget, lucu banget jujur. Mukanya tuh lucu gitu.
Kucing oranye bukan. Tapi iya beneran warnanya oranye. Enggak tahu sih. Terus kucingnya kemana? Enggak tahu, hilang. Kayaknya kucing yang suka ke rumah aku terus dikasih makan sama kita, dia tuh kayak hamil gitu kan, terus punya anak. Nah yang kemarin itu yang masuk rumah aku, kayaknya itu anaknya dia deh, yang baru lahir. Aku gak tahu sih. Siapa mana saya tahu. Gue suka gebuk drum ya. Iya. Padahal aku gak bisa main drum, tapi suka aja gebuk. Drum transparan. Ini masih ada. Masih, tinggal 3. Oh, tinggal 3. Ini diangetin mah. Iya, dia masuk ke mikrowave. Kan ikan nggak diangetin mah? Ya biar hangat aja, kan dingin masuk kulkas. Ini kan ikan, ini ikan mentah mah. Ya. Ini paspor Cici ya? Iya. Masak mama itu dulu ya. Mama aman kan? Ini sushi, tapi sushi kemarin. Panas. Ya iya lah. Dia angetin. Cikri tipe orang yang ketawa suka mukul orang enggak? Gak tahu. Taunya kayak pembersih kaca. Hah, pembersih kaca? Jadi kangen ketawa sambil ngebuk orang. Ngebuk orang gak tuh, nepuk orang. Mengangka kering ya? Jujur ini panas. Apaan sih kok pada ketawa? Ajar kita main. Mohon maaf, kawan-kawan. Bless me.
es terus apa sih guys? Aku udah gak makan es lagi guys. Ini gorden ungu. Jadi saya kita main ABC 5 dasar. Kemarin sampai huruf apa ya? Aku lupa. Saya lupa. Sampai huruf A, H udah belum tapi? C, D, G, H, H, I, I, berarti sekarang. Maunya tapi apa dulu? Nama apa dulu? Nama orang, nama artis, nama pahlawan, nama negara, nama ibu kota, nama tempat, nama daerah, nama hewan, nama buah, nama makanan. Apa guys? Nama benda. Nama apa, hey? Nama member kah? Nama member deh, boleh. Nama member 48 group. Wes, enggak cuma JKT, semuanya boleh. Yang tahu, silakan komen. Gue juga. Makan unagi dulu guys, unagi. Unagi. Belum juga mulai. Nama member di 48 group dimulai dari huruf I. 3, 2, 1. Indah. Indi. Indira. Nasional. Ipi. Ip. Iroy. Iroy. Ikwan. Ikrip. Ipui. Ica emang ada ya? I siapa lagi ya guys? I. I. Shani. I. Fanny. I. Anin. I. Siska. I. Gigi Azadel. Ijabib, kocak. I crispy, I mumucang. Thank you.
Mamski, Kak. Mamski. Imajinasi. Kau negara dari huruf I. Indonesia. India, aca-aca. Indahnya senyum manismu. Inggris. Ibu kita melodi. Iran. Irlandia. Irak. Italia. Istanbul. Islandia. Europa. Europa. I Bekasi. Israel. Iron Man. Itadakimasu. Indramayu. Boleh lah. I love you. I need you. I love you. I want you. Thank you lampu diskonnya, wow. Banyak, thank you Kak Odi. Kita berdiskor ya. I want you, I need you, I love you, I miss you. In Bandung, I ngegabut. Ikiboya, Uriga. Ijimayo, Uriga. In Bandung, aing ngegabut. Erek kadago. Lanjut, lanjut. Ya, lanjut. Huruf ke-10, J. Member. Nama member. Dimulai dari huruf J. Jessica. Jessica tuh banyak banget tau. Di jaket aja banyak banget. Jessica Veranda, Jessica Fania. Ex-member sih ini. Jessica, Jessica, Jessica Berliana, gen 4. Jinan, Jessie, Jessie sekarang masih ada Jessica juga, Jessie, Jaslyn, Jabib, yoi, mantap. Jessica Tamara, itu Jessica, kawan-kawan. Jenny Jisoo, ya.
Juminten. JMT 40X. Jahra Nun. Jahra. Jubaida. Jubaida Kokom. Gigi. Gigi Asadel. DOT. Semua orang aja nih komennya jabib. Banyak banget nih. Ada fanbase jabib nih di sini pasti. Jurina Sang. Jaehyun. Jaehyun. Jungkook. Guys, kalian pada suka BTS gak? Banyak yang bilang aku ganteng kayak Jungkook. Padahal aku bukan Jungkook, tapi Jongkok. Iya. Yeah. Nama negara dimulai dari huruf J. Jepang. Jerman. Jayapura. Itu bukan negara sih. Udah, negara atau kota, apa? Jakarta. Jonggol. Jerusalem. Jerusalem. Jakarta 40X. Wewewe nih komennya. Mengegas sekali nih komennya. Maaf ya yang komen kata-kata kasar dan kotor, aku report.
lanjut. Tadi sampai mana ya? Oh, udah kesebut semua kah nama tempat? Ya biar kalian gak terganggu juga guys. Terima kasih banyak. J, kak, beli kamu, kak. Nama member dari huruf K. Katrina. Kinal. Semuanya aja ya. Kalala, Kanaomi, Kak Kinal, Kak Gracia, Kak Shani, Kak Gebi, Kak Cindy, Kak Cika, Kak Cigre. Ya, semuanya aja deh ya. Oke, mantap. Kalian semua keren. Oke. Kalian semua tidak ada yang salah, kalian semua benar, kalian semua menang. Oke, siap. Ini piyama, piagamnya ya. Siapa bilang kokom pakai K, orang pakai Q? Oke, semuanya tenang. Sekarang kita mulai huruf K. Nama negara. Ada nama tempat atau nama daerah. Let's go! Kanada. Korea. Korea Utara, Korea Selatan. Lagi gak guys? Guys, apa lagi guys? Kamboja guys. Kalimantan guys. Kazakhstan. Kediri, Kongo, Kroasia, Kebumen, Klaten, Costa Rica, Kolombia, Kosovo, Kyrgyzstan, Kamerun, keruduk apa sih ini? Kalimalang, ya, boleh. Komodo, apa sih Komodo? Pulau Komodo, ya, oke, siap, nggak apa. Kaltim. Apa sih ke Jerman, Kendari, ke Inggris, ke Bekasi, ke Jakarta, ke Turki, semuanya aja. Ke Lombok, ke Thailand, ke Jepang, ke Turki, ke Prancis, ke Eropa. Ke hatimu. Semuanya aja bisa. Mantap, kalian semua keren. Keren.
Oke. Next. L. Nama member dari huruf L. Wih. Guys, penonton aku 6666. L. Lulu. Lulu bukan hypermarket. Lulu, Lala, Lili, Lele, Lolo. Ada Lolo gak? Gak ada ya Lolo. Lah Cishani. Huh? Lydia, Laksani, Sisters. Lilis, Lintang. Bisa-bisa. Lisa, Lingling, Lingling. Lah Gracia, lah Gracia, lah Gaby, lah gak tau, Liliput, apa sih? Bohot nih yang ada lama-lama saya. Siapa lagi sih yang namanya L? Lah Siska. Lah bingung. Lah bingung, saya bingung. Lah saya bingung. Lord Dunu bisa. La 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 la. L. Love you. Guys, kalian tahu ini enggak? Bahasa tangan. Tahu kok dulu, Fe? D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Kalian tau gak? Dulu waktu kelas SD, aku kalau misalnya di kelas nggak boleh ngobrol, aku ngobrolnya pakai bahasa tangan sama teman-teman aku. Hey kawanku. Apakah kalian semua nge-lag? Apaan sih, bukan buat nyontek ya? Hey. Udah kebilang, aku SD sampai SMP kayaknya enggak pernah nyontek, wah. Aku nyontek tuh kapan ya? Enggak pernah. Aku kayaknya SD aku apalagi SD enggak pernah kayak aku nyontek. Dibilang aku tuh terlalu anak alim pas dulu. Kalau SMA kan aku SMA homeschooling. Ya gimana guys? Ujiannya kerja sama sama teman-teman yang lain. Iya, makanya aku pengen balik ke
SD SMP lagi deh, aku pengen lebih bandel aja gitu pas dulu. Nyesel tau Alim. Sebenernya gak nyesel-nyesel banget sih, ya bagus lah punya punya masa lalu Alim. Jadi dosennya ngebanyak-banyak. Enggak lah. Tapi kayak kalau dipikir-pikir kadang kayak kurang seru aja gitu. Tapi ya bersyukur ya sih saya anak baik-baik dan saya anak Alim ya. Aduh. Nabung akhirat ya, sabi-sabi. Berarti kamu bilang pernah bilang ke toilet padahal ke kantin. Itu pas kuliah sih. SD, SMP. Gak pernah. Bilang aku tuh, aduh. Aku tuh kayak gak punya pikiran buat yang kayak bandel gitu loh. Kayak tau kan dulu tuh aku hidupnya tuh gak mikir gitu. Kayak apa aja gak mikir ya, gimana mau bandel. Gak mungkin aku mikir sampai sana. Untuk sebandel itu gak mungkin aku pikiran sampai sana gitu. Kocak gak sih? Aneh banget gak sih aku? Wah, kocak deh. Aku kalau kantin gak bilang, keluar aja, bede. Mungkin kalau di kuliah dosen-dosen banyak yang kayak gitu sih. Kayak kan tergantung dosen ya kalau kuliah. Nanti kalau sekolah harus sih, karena bilangnya nanti gak sopan gitu. Kalau dosen kan semuanya mereka aja. Maksudnya kayak ada dosen yang kira kalau misalnya kita langsung keluar aja gak sopan. Tapi ada juga dosen yang bilang kalau misalnya ke toilet, toiletnya juga gak usah ngeganggu saya lagi ngajar pakai izin-izin segala kayak gitu kan. Disko di UKS, aku gak pernah wey disko di UKS. Nyesel wey gak bandel saat SD SMP, ya kan? Menurut aku sih nikmatin aja sih mas-mas kalian sekarang. Aku gak nyesel-nyesel banget juga sih, aku bersyukur juga. Berarti aku gak diinget yang bandelnya kan? Sama guru-guru atau sama temen-temen aku. Ya gimana orang aku mah anak Alim. Izin ke toilet masuk lagi pas kelas sudah beres. Parah banget. Aku gak sampai kayak gitu sih. Dan itu pun aku kayaknya bandel pas kuliah sih. Mulai bandel. Gak tau SMA ya aku homeschooling jadi biasa aja sih emang. Aku kan homeschooling. Homeschoolingnya cuma seminggu dua kali ya ke sekolahnya. Aku homeschoolingnya bukan yang kayak di rumah gitu, tapi aku homeschooling ke sekolahnya. Jadi kayak les gitu loh. Terus muridnya juga gak sebanyak sekolah pastinya. Kayak cuma 7 aja udah banyak guys. Nah pas SMA itu udah gitu kan seminggu cuma dua kali. Terus tiap pertemuan cuma kayak gak nyampe 3 jam kan. Udah gitu gurunya ngajar. Terus abis guru yang ngajar ya kita dikasih tugas dong buat bikin. Bukannya kita bikin tugas malah kita delivery makanan. Justru tapi yang kayak gitu-gitu ya yang seru, yang kayak ingat-ingatan gitu. Aku SMP tuh bandelnya paling apa ya, gak potong kuku. Terus pakai kaos kaki, gak mau. Kan dulu sekolah aku kan kalau kaos kaki harus di atas mata kaki kan. Pokoknya harus agak tinggi deh, jadi gak boleh kaos kaki yang rendah gitu. Yang di bawah mata kaki gak boleh. Nah kadang aku suka mager kan ya. Dulu tuh masih gak zaman ya pakai kaos kaki kayak gitu, kayak culun banget gitu loh. Pakai kaos kaki di atas mata kaki tuh kayak culun gitu.
Terus kalau misalnya dulu di SMP kalau misalnya nggak pakai kaos kaki di atas mata kaki harus nyeker, nyeker seluruh sekolah sampai pulang, sampai jam pelajaran selesai harus nyeker. Jadi aku pernah nyeker. Yang jelas sama teman-teman aku sih, jadi aku nggak sendirian, sendirian banget. Jadi pas itu lagi razia gitu, ya udah gimana dong? Aku aja nggak pernah ya. Dulu kan SMP aku kan nggak boleh bawa HP kan, jadi selalu kalau misalnya mau bawa HP pun, jadi titip ke kantin depan sekolah aku gitu. Dititip depan sekolah aku, abis itu pulangnya baru ambil lagi gitu. Jadi sebelum masuk kelas taro, setelah jam pelajaran selesai, misalnya mau minta jemput mama atau mau ngapain, baru ambil lagi HP-nya. Nah pasti banyak banget dong teman-teman aku, adik-adik kelas aku, kakak kelas aku yang diem-diem suka bawa HP kan ke kelas. Aku tuh gak pernah, guys, bingung banget gak. Kecuali kalau emang lagi ada event di sekolah, misalnya classmate atau apalah yang dibolehin bawa HP. Aku tuh kenapa sih aku gak pernah bawa HP? Kenapa aku selalu menuruti peraturan yang ada? Sama banget, iya kan? Kayak aku bingung banget, jujur. Atau enggak, misalnya jadi aku ambil HP-nya ya pas sudah jam pelajaran selesai. Bener-bener abis jam pelajaran selesai, mungkin abis itu ada ekskul. Aku kan dulu ekskulnya fotografi pas SMP, jadi masih gak apa-apa, udah gak apa-apa, bawa HP pun gak apa-apa gitu. Kalau gak ikutin peraturan kayak gak tenang kan, Ci? Iya weh, aku juga. Aku kayak gitu weh. Aturan anti langgar. Nyesel gak? Iya. Iya, sampai dulu tuh kalau misalnya kan upacara nih ya, lagi pas SMP. Kan upacara. Jadi upacara itu harus pakai atribut seragam yang lengkap kan kalau misalnya setiap hari Senin. Jadi harus bawa topi, pakai dasinya lengkap, terus seragamnya juga. Aku kan enggak tahu sih cuma aku atau kalian. Pokoknya di sekolah aku tuh setiap hari tuh seragamnya beda-beda, ganti-ganti. Pokoknya setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu seragamnya beda-beda. Dan kalau misalnya hari Senin itu upacara pasti pakai putih biru kan SMP. Kalau hari Senin jadi harus lengkap gitu, terus kaos kaki juga harus di atas mata kaki, terus apa namanya? Sepatu juga harus hitam semua, enggak boleh ada putihnya sedikit pun enggak boleh. Atau warna lain sedikit pun enggak boleh, harus hitam semua. Aneh banget kan? Kocak emang. Enggak ngerti lagi. Emang. Terus ya udah, karena aku si anak penurut yang selalu taat aturan ini, aku selalu bawa topi. Kan teman-teman pasti selalu lupa kan bawa topi, kalau dasi ya pasti udah pakai sih. Tapi pasti ada aja yang lupa bawa dasi. Jadi aku selalu bawa topi di tas aku. Mau itu hari apapun, aku selalu bawa topi biar aku enggak lupa. Maka malasnya tuh kalau misalnya dihukum enggak bawa perlengkapan yang lengkap, di barisnya tuh disuruh barisnya tuh di depan. Jadi nih misalnya ini kayak kelas 789 ABCD bla bla bla. Terus ini kan ngadepnya ke sana. Nah, kalau misalnya yang dihukum, dia di sini, ngadepnya ke sini gitu. Jadi kan malu banget gak sih kalau diliatin sama adik kelas atau kakak kelas yang lainnya. Males banget dijemur, iya itu sih aku males. Aku gak bisa kena matahari kan. Kayak seingat aku pernah gak ya dihukum? Mungkin kalau pernah pun kayak sekali dua kali doang sih selama aku hidup di SMP. 3 tahun. Tapi aku lupa sih. Kayaknya kayak hampir enggak pernah gitu, tapi mungkin kalau pernah ya sekali atau dua kali.
yang paling aku suka tuh jadi petugas upacara, jadi PBB berbaris-berbaris yang bawa bendera. Aku suka banget, tapi aku jarang banget sih dapat tugas itu. Karena aku ya gitulah, biasa aja gitu. Masalahnya bawa bendera enak banget, guys. Kan ada tiga nih barisannya. Jadi kan misalnya peserta upacara. Terus dianya dari sini kan si baris berbarisnya. Terus ada tiga baris gitu, 3-3-3. Nah, kalau misalnya kayak gini kan ke sini. Nah, ke sini benderanya di sini kan. Pas bendera di sini berarti ini yang paling depan kan. Yang paling depan yang ini. Terus kalau ke belakang, kalau ngadep belakang berarti yang paling belakang jadi yang paling depan kan, ngadep ke peserta. Kan aku orangnya malu ya, aku enggak suka kayak gitu. Jadi aku kayak pengennya di tengah aja gitu loh biar gak terlalu kelihatan. Ya pengennya di tengah. Terus yang di tengah cuma bawa bendera terus gituin doang, kayak enggak usah repot-repot masang bendera. Terus brak, kalau misalnya kebalik kan amit-amit pasti kita dimarahin doang, dihukum ya. Kan deg-degan weh. Aku sih gak mau. Bendera siap, iya pas bendera siap guys. Malu banget jujur. Aku pernah baca UD, aku juga, aku hafal banget. Sampai sekarang aku hafal UD. Aku pernah baca UD, pernah nggak tahu sih, aku lupa sih pernah baca atau enggak, pokoknya aku hafal semua apa namanya aturan sekolah kan, setiap upacara dibacain juga dulu tuh. Terus abis itu UUD 1945 proklamasi, emang iya proklamasi, enggak kayak. Terus abis itu apa lagi ya? Oh, Pancasila, janji siswa, iya. Kalau bendera terbalik, tiangnya yang dihukum. Doa penutup. Aku kalau doa penutup enggak sih, soalnya doanya enggak baca. Maksudnya enggak ada skripnya gitu, maksudnya enggak dibaca gitu. Mungkin pas ibadah kali ya. Jadi aku kan sekolahnya dari dulu selalu sekolah Kristen. Jadi setiap Jumat selalu ibadah. Selalu ada ibadah di aula gitu. Jadi kalau dulu itu di sekolah, kalau misalnya setiap hari Jumat ibadahnya itu WL-nya, singernya, pokoknya semuanya, pemain musiknya, pembawa persembahannya itu selalu dari murid. Gitu. Biasanya OSIS sih. Ya, gak pernah masuk OSIS juga sih. Tapi aku beberapa kali jadi singer di ibadah. Kangen banget jadinya sama sekolah. Jadi sebelum ibadah kan selalu latihan tuh, latihan ibadah. Terus seru banget kalau latihan ibadah. Kayak ikut jam pelajaran. Seru. Aku bukan anak OSIS, guys. Ya, aku pernah jadi singer sih. Terus, apa lagi ya? Pembawa persembahan juga pernah. Ya aku suka sih kalau yang gitu-gitu daripada harus jadi pembina upacara. Pembina upacara masuki lapangan upacara. Pecah
kecuali bagian yang khotbahnya itu pasti guru, dari guru atau enggak panggil pembicara. Pemimpin upacara, oh ya, pembina upacara mah guru ya, maaf ya. Pemimpin upacara, maaf. Pemimpin upacara selalu murid-murid yang disayang guru gak sih? Murid-murid pinter gitu. Pernah ikut ekskul apa aja, Ci? Kalau aku waktu SD aku sekali jadi pemimpin upacara keinget dingin. Aku pernah jadi pemimpin upacara gara-gara salah. Aku tadi mau ngomong apa ya, aku lupa. Oh, ekskul waktu SD kelas 1 sama kelas 2 aku ekskul nari di sekolah aku yang lama. Terus aku kan kelas 3-nya aku pindah kan, pindah cabang sekolah. Jadi sekolahnya sama tapi pindah, ada cabangnya gitu kan sekolah aku. Jadi pindah cabang. Sekalian aku pindah rumah juga waktu itu. Terus di situ kelas 3 sampai kelas 6 aku ekskul Mandarin. Bahasa Mandarin. Susah banget. Ekskul bahasa Mandarin, terus pernah ikut beberapa kali PADUS juga. Terus SMP itu aku ekskul apa ya awalnya? Aku ekskul fotografi, tapi sebelum fotografi ada aku ekskul apa ya? Aku lupa. Kayaknya ada deh. Jadi fotografi itu baru ada pas aku kelas 8-9 gitu. Iya, saya aku suka fotografi. Udah deh. Kan SMA aku homeschooling. Ringan ekskul. Aku juga enggak pernah ikut pramuka, wah padahal pengen banget. Oh my god, kenapa sih ada jerawat di sini tiba-tiba muncul terus sakit lagi? Emang enggak kelihatan sih, tapi sakit, guys. Asik banget ikut ekskul foto. Iyalah, seru ya. Foto-foto. Pakai DSLR waktu itu. Terus kalau ada event, kita kayak ditugasin gitu buat foto. Jadi tim dokumentasi. Wih, mantep gak? Misalnya ada pensi, terus kita yang disuruh foto. Terus nanti wah, imajinasi. Terus nanti hasil fotonya dikasih ke gurunya. Terus nanti kalau misalnya bagus dipajang di mading sekolah. Oh my god, kangen banget masih sama sekolah. Iya, makanya aku juga pernah jadi tim dokumentasinya JKT kan. Aku pernah fotoin dari bawah stage member yang perform di stage. Ikut Bang Jabib waktu itu. Yoi. Seru tau fotoin member anak buah Jabib. Yoi. Kenalkan, saya anak buahnya Bang Jabib. Waktu itu lagi teater Himawari Bumi kalau gak salah. Waktu itu kan aku gak ikut itu kan. Gak ikut teater Himawari Gumi. Terus aku ke teater, terus aku fotoin. Stage photography. Kamu mau lihat hasil fotonya? Ih, itu udah lama banget, kayaknya 4 tahun yang lalu deh. Udah lama banget. Hal apa yang buat Cici jadi terkenal di sekolah? Aku gak terkenal, guys, di sekolah. Kayak aku tuh dulu ya gak masuk hitungan anak-anak cantik dan hits di sekolah gitu. Enggak, guys. Jauh banget. Bahkan aku dulu yang dibully di sekolah, gimana sih.
Aku kan masuk JKT itu pas SMP kelas 3 akhir, pas mau UN. Dibully kenapa? Ya enggak dibully sih, maksudnya kayak di gitulah, ngerti kan anak alim sama anak hits misalnya. Gitu, ngerti kan kalian? Kan kalian tahu dulu kayak gimana, kayak tai celup. Aku dong terkenal tukang bully. Waduh. Bangga kah? Tapi aku gak pernah dilabrak gitu sih, gak pernah. Karena aku cukup selalu baik sama semua orang. Maksudnya kayak gak ada yang kesel, sebel sama aku gitu, enggak. Tapi kayak dijailin karena aku tuh terlalu alim aja. Ngerti gak sih? Bukan karena gak suka sama aku. Aku juga temenan sama beberapa kakak kelas, adik kelas gitu. Aku lumayan temenan sama mereka juga. Wih, ada yang aku terkenal karena pacaran sama anak OSIS. Bedeh, keren banget. Aku kalau misalnya bisa masuk, bisa sekolah lagi ya, aku pingin deh jadi OSIS. Tapi gak pengen jadi ketua OSISnya juga sih. Kayak pengen jadi OSIS aja. Pengen lebih, apa ya, lebih banyak kegiatan gitu loh, lebih. Capek jadi OSIS, emang iya ya? Tapi aku pengen sih jadi OSIS. Dulu tapi aku gak pengen jadi OSIS karena aku tuh gak suka kayak ikut organisasi-organisasi gitu. Terus kayak memiliki kegiatan di luar sekolah. Menurut aku kegiatan sekolah berserta les dan gitu-gitu itu udah membuang energi yang sangat banyak. Ngapain juga aku harus masuk OSIS gitu. Terus udah gitu kan OSIS tuh ada bidang-bidangnya ya. Dulu aku sempat sih mau masuk bidang apa ya, bidang mading kalau gak salah. Tapi enggak deh kayaknya. Aku kayak gak masuk hitungan. Iya kan, OSIS tuh dituntut buat selalu aktif. Bahkan aku tuh orangnya tuh pasif banget, kalian tau kan. Aku tuh orangnya sepasif itu. Jadi aku tuh kayak males gitu loh kalau misalnya harus aktif dan lain-lain. Atau enggak kalau misalnya masuk OSIS terus misalnya enggak aktif, pasti kayak dijulitin gitu enggak sih misalnya sama guru. Eh, dia kok OSIS tuh gini-gini sih, ganti aja enggak sih kayak gitu nanti. Atau enggak dijulit sama teman-teman atau enggak kakak kelas. Kocak enggak sih, guys? Enaknya jadi OSIS tuh tahu kalau mau ada razia. Iyalah, orang yang razia OSIS. Di kampus ikut senat gak? Enggak. Again, aku enggak. Enggak sih, kayak kita organisasi yang mengharuskan harus aktif gitu. Karena aku orangnya pasif. Bahkan di kampus pun aku pasif sih.
Aku gak ikut organisasi apapun. Aku gak ikut UKM apapun. Aku kan si kupu-kupu, kuliah pulang. Saya mulai pegal kawan-kawan, saya harus sendirian kawan-kawan. Saya gak bisa kawan-kawan kalau gak sendirian. Oke guys, nih kalian sekarang bisa melihat golden ungu yang sudah kalian nantikan. Produktif, iya. Kalau sekarang aku nggak apa-apa sih, nggak usah ikut organisasi karena aku udah lumayan memakan waktu kan kuliah aku, dan juga aku ada kegiatan di luar kuliah juga, ada banyak kegiatan kayak kegiatan JKT dan lain-lain. Tapi kalau dulu itu kan aku belum masuk JKT ini misalnya, terus nggak ada kegiatan apa-apa, cuma sekolah doang. Nah, jadi aku pingin banget masuk OSIS biar jadi lebih produktif gitu. Aku bingung deh, dulu tuh aku sekolah aku ngapain aja ya kerjaannya kalau lagi nggak sekolah, nggak ngeles. Kalau SD sih pasti main ke rumah temen, main ayunan, main sepeda. Kalau aku ngapain ya? Tapi SMP tuh kalau tapi SD itu misalnya kelas jam 7 sampai siang doang nih, jam 1. Tapi kalau SMP tuh sampai sore, jadi kayak udah capek gitu loh sekolah. Belum ngeles, bisa sampai malam. Les pelajaran. Belum kalau ekskul, aku ekskul tiap Senin kan. Kenapa gak ikut basket? Takut item. Itu doang, takut item. Aku tuh udah item dulu guys. Yalah orang kuliahnya kena matahari mulu kan. Tapi dulu sebenarnya aku nggak takut banget sih sama item, tapi ya takut sih, tapi nggak kayak sekarang ya, karena dulu sekolah sih jadi kegiatannya harus keluar terus kan. Belum kalau olahraga harus di lapangan tuh siang-siang bolong. Apalagi dulu aku belum mengenal sunscreen dan lotion UVA dan UVB kan. Nggak pernah tuh pakai apa-apa. Udah kulitnya kering, gersang. The kill van the kumel. Pernah pingsan gak waktu sekolah? Enggak, aku gak pernah pingsan seumur hidup. Julid ke diri sendiri, haha iyalah. Sebelum dijulitin orang lain, julidlah ke diri sendiri. Haha, nggak ada yang canda, jangan kayak gitu ya guys. Pernah kesurupan gak Cik? Nggak pernah kalau aku, tapi teman-teman aku sering. Yang kabur pas SKU Pramuka wajib kita sama. Iya enak banget sih di Pramukanya, aku pengen deh. Dulu tuh sekolah SMP aku tuh ada Pramukanya, tapi SD-nya, ngerti nggak? Jadi kan SMP aku, jadi sekolah SD sama SMP aku tuh beda. Nah SD aku tuh nggak ada Pramuka. Nah pas aku
SMP aku masuk sekolah yang ada dari TK sampai SMP, ngerti kan? Dari TK, SD, SMP, sekolah ini tuh ada. Nah yang ada pramukanya tuh pas SD, dan sementara pas itu aku lagi SMP gitu. Aku pengen SMP, aku pengen pramuka, pengen kayak camping gitu. Gak pernah, jujur, sedih. Tapi capek ya katanya. Takut hitam, iya sih aku kan takut hitam. Gimana dong? Kan aku pingin kayak camping yang ke hutan gitu, terus yang di tenda, terus kayak ada jurit malam gitu kan, pengen. Aku nggak pernah tahu guys, beneran deh. Sedih. Ah, kebalik wey. Ah, tuh kan hebat kan, aku bisa baca komen kalian walaupun kebalik. Kebalik Jan, apa sih, cepet banget lagi nih komennya. Hey, kebalik. Iya, apa sih, seru, pusing, bebas deh. Meng apa sih, nggak baca guys, komennya cepat sekali. Welcome to my showroom. Di showroom aku emang gini guys, kontennya terbalik, seperti dunia terbalik. Menurut kalian kegiatan paling seru di sekolah apa? Jam kosong. Libur sekolah dong. Yang kocak dulu kayak gini, kalau misalnya kan sekolah aku SMP-nya tuh itu kan rawan banjir kan. Jadi kalau banjir, kalau hujan dikit di depan sekolah tuh udah kayak menggenang gitu. Terus kalau misalnya dari semalam sampai paginya hujan, aku kan biasa tuh kalau pagi tuh ikut antar jemput kan. Kalau hujan udah deh. Terus pada Twitter kan, dulu udah zaman nih Twitter pas SMP kan, pada nge-tweet, guys hujan guys, ya ampun, depan sekolah banjir, pasti kayak ngecek berita, nih sekolah gimana nih, pasti libur gak sih, seru banget sih. Emang seru tau kalau hujan pas di sekolah. Kalau hujan di sekolah, di kelas pasti ngantuk guys. Pasti ngantuk. Terus kayak ngeliat keluar jendela kelas. So fun.
POV mesin cuci ini mah. POV mesin cuci. Dedeng. Deng dedeng. Oke. Kenapa ya aku tuh enggak bisa sejam aja enggak sendirian tuh enggak bisa guys, jujur. Sakit banget. Punggungnya. Pegel banget. Hey, anyway, aku kan saat dulu ya, terus aku kayak dapet rema gitu dari saat dulu, kalian mau tau gak? Ini sulit akhirnya untuk mengsendir, memang betul sekali kawan. Ini sharing aja ya. Jadi tuh kemarin belakangan ini sih aku lagi kayak khawatir tentang suatu hal gitu. Kayak di depan orang-orang ya udah aku senyum-senyum aja gitu. Tapi pas nyampe rumah di kamar tuh aku kayak khawatir, kayak stres gitu, kayak kepikiran gitu tentang suatu hal gitu. Mama. Maaf. Maaf kawan. Kayak ada beberapa hal lah yang bikin aku kepikiran gitu loh. Dan menurut aku kayak harusnya setelah aku akhirnya kan kalau misalnya aku pikirin gitu dan aku nanti bisa tersendiri, jadi aku suka saat teduh kan. Aku tuh suka apa namanya? Kalau lagi saat teduh ya udah berdoa, baca Alkitab, terus kayak dengerin renungan gitu biar lebih tenang kan. Terus pas banget renungannya tuh think big. Judulnya. Tumben mikir, iya guys, sekarang udah mikir, aku udah mau 22 tahun, guys. Aku udah banyak pikiran dalam otak aku. Tapi kadang tuh aku suka, kalau misalnya suka kepikiran tuh kadang suka mikir hal yang negatifnya gitu. Misalnya kayak apa ya, kayak ngelihat sisi negatifnya dari apa yang aku pikirin. Jadi kayak aku gak bakal apa ya, susah gitu loh untuk gak overthink. Ngerti gak sih guys? Enggak guys, tapi ini bukan apa-apa guys, ini bukan apa-apa. Tapi kayak pasti kalian relatable banget gak sih? Kalian pasti pernah overthink tentang suatu hal kan. Tapi kalian tuh terlalu overthink sampai kalian tuh kayak mikir sendiri dan jadi kayak pakai kekuatan sendiri gitu loh, nggak berserah sama Tuhan. Ya kan, pasti pernah kan. Dan pas aku overthink itu, aku salah teduh terus kayak, oh ya aku dapat perenungan banget. Jadi kayak kita tuh harus think big, jadi berpikir yang besar. Berpikir yang besar itu sesuai dengan catatan aku sih ya. Kalau kalian mau lihat itu. Ini serem ya kameranya, maaf ya guys. Jadi diambil dari Yesaya 54. Dimulai dengan sikap hati yang benar. Tanpa sikap hati yang benar, maaf ya aku pakai lambang nih, Tuhan tidak akan mengangkat Anda. Nah itu benar sekali. Jadi sikap hati kita tuh harus benar. Jadi sebenarnya yang kita pikirin itu tujuannya itu untuk apa? Untuk ekspektasi kita sendiri, untuk ekspektasi manusia, atau untuk Tuhan gitu loh. Jadi waktu aku overthink itu mungkin aku overthinknya
tentang hal-hal yang harusnya aku gak perlu overthink, hal-hal yang harusnya aku udah ngelakuin semuanya dengan baik sesuai dengan usaha aku, misalnya udah berusaha keras, tapi aku tetap overthink gitu loh sama hasilnya nanti. Aku sebagai manusia sebenarnya wajar sih khawatir, kayak takut jelek atau takut gak memenuhi ekspektasi manusia. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir dan aku dapet, itu tuh bukan sikap hati yang benar gitu. Kalau misalnya kita melakukan semuanya itu harus seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia kan. Karena kalau misalnya kita melakukannya untuk manusia, kalau misalnya ngejar, hanya mengejar ekspektasi manusia itu, kita pasti nantinya akan kecewa pada akhirnya. Iya gak sih? Menurut aku kepikiran itu sih wajar ya, itu manusiawi banget. Tapi ya itu sih, balik lagi. Terus habis itu, pokoknya think big itu dimulai dengan sikap hati yang benar. Yang pertama, sikap hati yang benar itu adalah punya attitude yang benar. Jadi sebagai manusia, kita harus berattitude, beretika, beretiket yang baik. Gitu loh. Jadi emang semuanya itu terpancarnya dari hati sih. Mau keluarnya nanti hasil akhirnya akan kayak gimana, pasti itu semua terpancarnya dari hati kita. Jadi hati kita sendiri kita harus beresin dulu. Kalau hati kita benar, ya udah pasti akhirnya mau kayak gimana-gimana, mau maupun hasil akhirnya nanti juga gak memenuhi ekspektasi manusia, yang penting sikap hati kita dari awal udah benar. Dan kita juga gak terlalu kecewa kok sama hasilnya nanti, karena kita memang udah 100% berserah ke Tuhan. Terus habis itu, kita juga tidak boleh bermental korban karena kita orang pilihan. Jadi kita itu gak boleh terlalu netting, over netting, yang kayak, ah kita mau gini, kita mau apa, gini, gitu. Oh kita selalu diiniin ya, oh kita selalu diiniin sama orang ya, misalnya. Kok kita selalu jadi korbannya atas ini, gini. Kita gak boleh kayak gitu, karena kita adalah, sebenarnya kita orang pilihan Tuhan. Jadi Tuhan dari awal tuh yang udah memilih kita loh. Tuhan bilang tuh, Tuhan udah mengenal kita dari semenjak kita masih di kandungan ibu kita. Jadi sebenarnya kalau kita mengenal Tuhan itu, kalau kita tahu Tuhan itu sebenarnya karena Tuhan yang udah pilih kita dari semenjak kita masih di kandungan ibu kita. Jadi ya sebenarnya Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan gitu. Tuhan dari awal banget udah milih kita. Gitu. Terus sikap hati yang benar itu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi be careful what you hear. Be careful about what you hear. Menurut aku penting banget juga sih. Karena kalau misalnya ya, misalnya kita lagi stres, kita lagi kita lagi stres, terus kita lagi galau, terus kita mau cerita atau mau kemana, misalnya ke orang yang salah, terus nanti kita dikasih saran yang sebenarnya kurang benar, kita berarti dengar yang gak benar dong. Jadi sebaiknya kalau misalnya lagi stres atau lagi kayak gimana, ya udah tinggal. Menurut aku sih ya, kalau aku biasanya sih dengerin khotbah itu kalau aku, atau enggak dengerin puji-pujian dan penyembahan kayak lagu-lagu rohani gitu kalau aku sih ya. Itu by the way ini cuma sharing doang ya guys, siapa tahu kayak kalian bisa dapet rema atau kayak relatable sama kalian dalam situasi sekarang ini. Ya gitu sih. Jadi kayak sebenarnya menurut aku pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, itu bener sih. Jadi harus hati-hati dalam bergaul. Kalau misalnya usahakan ya kalian bergaulnya sama orang-orang yang benar juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian butuh apa-apa bisa di kasih tahu atau saranin dengan saran yang benar, yang pastinya kalian percaya sama orang itu dan dia gak akan menjerumuskan kalian gitu.
Dan bukan soal kita punya teman yang kayak gitu, dan yang pastinya kita harus lebih dahulu jadi teman atau kerabat atau siapapun yang seperti itu gitu, yang menjadikan pengaruh yang baik, yang bisa memberikan saran yang baik bagi teman kita atau bagi orang-orang di sekeliling kita, misalnya saran atau kalau bisa ada yang cerita ya udah kita dengerin ya, jadi kita bisa saling membangun sama manusia, bisa saling mengingatkan ya betul. And the best attitude is the attitude of praise. Jadi sikap hati yang paling benar itu adalah sikap hati yang selalu memuji Tuhan, yang selalu bersyukur sih sebenarnya. Apapun yang ada dalam hidup kita, yang penting sikap hati kita benar dengan cara kita bersyukur. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, seperti yang sudah sering banget aku bilang, bersyukur aja, karena Tuhan pasti selalu kasih yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan tuh bekerja lewat jalan-jalan dan sesuatu yang gak bisa dilihat oleh mata manusia, yang gak bisa dilihat kasat mata, itu Tuhan bekerja dibalik itu semua. Jadi kalau misalnya kalian sekarang lagi ada yang mengalami masa-masa sulit atau bagaimana, menurut aku ya tenang aja. Emang maksudnya jangan, kalau misalnya kalian lagi diizinkan untuk mengalami suatu hal yang berat atau suatu hal yang sulit, menurut aku kalian jangan sampai kayak kecewa sama Tuhan yang pertama. Terus udahlah, gak usah kecewa sama orang lain, kecewa sama diri sendiri, apalagi jangan kecewa sama Tuhan, itu jahat banget. Karena siapalah kita ini bisa kecewa sama Tuhan, atau enggak kayak sekedar berpikir atau ngomong, Tuhan di mana sih, kok Tuhan gak perhatiin aku, Tuhan kok gak liat aku. Enggak guys, jangan ada pikiran atau perkataan seperti itu, jangan pernah. Karena mata manusia itu gak bisa ngelihat apa yang mata Tuhan kita lihat, dan apa yang Tuhan kerjain dalam hidup kita tuh sebenarnya kita tuh gak lihat gitu. Tapi itu Tuhan bekerja bener-bener emang dalam hidup kita gitu. Gak boleh tuh, gak boleh salahin Tuhan, gak boleh. Siapakah kita ini disalahin Tuhan? Tuhan yang udah mati bagi kita, menebus dosa kita, terus kita harus salahin Tuhan gitu. Derajat Tuhan sama manusia aja, bagikan langit dan bumi, bagikan langit dan inti-inti bumi, kita siapa guys bisa nyalahin Tuhan? Dipilih sama Tuhan aja udah bersyukur banget, gimana caranya bisa nyalahin Tuhan? No, big no. Jangan sampai ya. Ya, terus habis itu balik lagi ke bersyukur. Bersyukur itu sama dengan mengagungkan Tuhan in good and bad times. Untuk setiap musim kehidupan kita, sikap hati yang benar itu dimulai dari bersyukur. Itu dah. The best attitude is the attitude of praise. Ya, karena apa ya? Menurut aku emang aku udah ngalamin ini sih, jadi aku bisa sharing ke kalian. Tapi aku juga masih belajar. Aku masih banyak banget belajar, karena aku masih jadi manusia itu kan, namanya juga manusia, masih sering salah, masih sering. Kalaupun aku suka bilang kalian bersyukur, mungkin kayak ya aku harus bilang itu ke diri sendiri juga, karena emang kalau dilakuin itu sebenarnya ada masa-masa kita tuh sulit emang untuk bersyukur, karena mungkin kita lagi mengalami masa sulit atau masa yang berat buat hidup kita. Tapi ya balik lagi, emang ya mau gak mau harus gitu loh. Setiap musim kehidupan emang iya sih. Jadi itu emang Tuhan tuh selalu nyiapin apa yang mata kita gak pernah lihat, apa yang telinga kita gak pernah dengar, apa yang gak pernah timbul dalam pikiran kita tuh Tuhan tuh udah siapin loh sedemikian rupa. Itu benar-benar terjadi sih dalam hidup aku. Aku sampai kayak amazed dan kayak aduh, aku merasa kayak selama ini kalau misalnya aku kurang bersyukur, berarti aku parbat ya jadi manusia. Aku tuh jahat banget jadi anak Tuhan kalau misalnya aku kayak gitu. Aku sampai mikir kayak gitu, soalnya kayak
setelah semua hal yang terjadi nih ya dalam hidup kita, terus kita kayak ngelihat ke belakang lagi, kita kayak pasti jadi ngelihat ke belakang dan jadi merenung gak sih? Merenungkan. Terus pas aku pikir-pikir lagi kayak, ih gila kok waktunya bisa pas gini ya, terus kok Tuhan bisa kasih kayak gini ya, kok gitu-gitu ya. Kayak Tuhan tuh hebat banget gitu, kayak aku benar-benar gak pernah pikirin sampai sesegitunya, tapi Tuhan tuh benar-benar mikirin sampai ke sedetail-detail itu. Mungkin kalau ini semua udah terjadi, mungkin ini aku bisa cerita ke kalian sharing yang sebenar-benarnya, tapi mungkin ini semua belum terjadi sampai terpenuhi sampai semuanya gitu. Maksudnya sampai skala yang terakhir. Ini masih aku masih dalam proses. Jadi aku masih belum bisa ceritain semuanya sampai sedetail itu. Nanti kalau misalnya udah selesai semuanya aku ceritain. Pokoknya kayak intinya tuh Tuhan baik banget dalam hidup aku asli. Dan aku percaya Tuhan juga baik banget dalam hidup kalian semua. Karena Tuhan tuh sayang sama semuanya, semua kita. Semua kita itu disayang sama Tuhan. Kayak bener-bener sih, wow banget sih. Tuhan itu kayak dahsyat banget dalam hidup aku. Iya, jadi itu pokoknya standar. Standar kita itu pokoknya kita adalah iman gitu. Terus yang kedua, think big itu dimulai dengan iman yang tak gentar. Jadi kita harus percaya pada akhirnya Tuhan pasti kasih yang terbaik buat aku. Pada akhirnya apapun yang terjadi, pokoknya itu udah yang terbaik buat kita semua. Mungkin gak selalu yang terbaik buat aku, tapi pasti yang terbaik untuk kita semua. Ya kita percaya pada akhirnya. Karena percaya Tuhan pasti terus bekerja. Terus kemenangan akan diberikan pada orang-orang benar. Jadi ya balik lagi ke tadi, kalau misalnya mau menang ya pasti harus punya sikap hati yang benar. Terus habis itu iman tak gentar. Oh, iman tak gentar sama dengan tahu ujungnya pasti kita akan menang terhadap masalah dalam situasi apapun yang sekarang kita sedang struggling untuk melewati masa-masa sulit ini, misalnya lagi pandemi atau lagi sakit atau lagi masa-masa sulit lah, apapun, misalnya keluarga lagi sakit atau kayak masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah hidup, semuanya itu ya kita harus punya iman yang tak gentar karena kita tahu ujungnya kita pasti akan menang lewat masalah-masalah kita ini. Pastinya bersama Tuhan. Lawan kata iman itu bukan gak beriman, tapi takut. Nah, itu dia. Balik lagi ke hal yang tadi yang aku bilang aku takut itu, aku khawatir itu. Aku tuh, ini emang terjadi di aku, jadi aku sharing ke kalian sekali lagi. Iya, jadi aku orangnya sebenarnya kayak takut, misalnya takut jelek, terus takut ngecewain orang lain. Ya banyaklah ketakutan kita sebagai manusiawi ini pasti. Sebenarnya lawan kata iman itu bukan gak beriman, tapi takut loh. Jadi kalau misalnya kita takut, apalagi takut yang berlebih, sama aja kita gak beriman loh guys. Jadi hati-hati ya, jadi harus punya sikap hati yang benar. Balik lagi. Terus my faith is in God say so. Jadi imanku itu ada pada apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Kalau misalnya ada manusia yang ngejelek-jelekin kamu, kalau misalnya ada manusia yang mengutuki, misalnya ya ini, dia mah gak akan bisa gini. Kamu pasti gak bisa, kamu pasti gak akan bisa. Kata siapa gak bisa? Itu kan kata manusia. Kalau kata Tuhan, gak ada yang gak bisa. Kata manusia, ih mustahil banget gini. Ih gak mungkin gini. Kata siapa? Itu kan kata manusia. Tapi kalau kata Tuhan kan gak ada yang mustahil. Jadi udahlah, stop ikutin dan dengerin apa kata manusia, apalagi itu kata-kata negatif atau kata-kata yang mengutuki kita. Misalnya ada dari kalian yang sedang mengalami atau yang pernah mengalami rasanya seperti ini gitu. Rasanya kayak tertekan karena omongan orang atau tertusuk hatinya
karena omongan orang yang nyelkit-nyelkit, cekit-cekit, sot, tiba-tiba udah tersobek aja tuh. Hatinya udah penuh stempel-stempel, plester-plester yang banyak. Cuman gara-gara lidah, mulut orang doang, ya kan? Ya, menurut aku sih, ya mungkin kalau misalnya kalian dengerin ini pas lagi ngapain itu, siapa tau kalian dengerin ini pas lagi ngalamin itu juga, tenang aja, hidup kita gak bergantung pada omongan orang, tapi bergantung pada apa kata Tuhan. Ya pokoknya udah lah, harus denger-dengerin julid-julid tetangga atau yang kayak gimana-gimana gitu ya guys. Udah, yang penting kita baik lagi apa? Yang penting sikap hati kita benar. Kita benar di hadapan Tuhan, udah itu aja. Yang ketiga, think big dimulai dengan visi kita harus benar dan besar. Jadi itu harus spread out, menyebar. Jadi kita visi, kita kan sebagai manusia, kita punya visi dan misi. Visi dan misi. Iya dong, pasti sebagai manusia harus punya tujuan, harus punya goals. Apapun itu, yang penting positif. Dan yang penting visi misi kita tuh harus benar dan besar. Jadi kalau misalnya benar doang tapi gak besar juga, ya percuma. Kalau besar doang tapi visinya gak benar juga percuma. Visi misi, misi foya, visi foya, misi foya, visi misi, eh. Pokoknya visi kita itu harus benar dan besar. Yang pertama pokoknya jangan sampai melawan kehendak Tuhan. Terus yang tadi aku bilang, jangan hanya besar tapi harus benar, jangan hanya benar tapi harus besar juga. Dan kalau misalnya kita punya visi misi yang benar dan besar, itu pasti juga Tuhan akan memperbesar kapasitas kita. Karena ini juga yang aku alamin ya. Karena dari dulu misalnya kita selalu minta berkat sama Tuhan, minta diberkati, minta ini itu sama Tuhan. Tapi kenapa nggak Tuhan, bukan nggak Tuhan kasih, tapi mungkin belum Tuhan kasih. Karena sebenarnya Tuhan itu tuh nggak kasih berkat ke kita. Tapi Tuhan itu mempersiapkan kita untuk berkatnya. Jadi sebenarnya tuh berkat Tuhan tuh udah Tuhan siapin nih dari lama nih. Tapi yang Tuhan siapkan itu bukan berkatnya, karena berkatnya udah ada. Yang Tuhan siapkan itu kita. Kita disiapin Tuhan untuk berjalan ke berkat ini, untuk bisa sampai ke berkat ini, biar kayak ketika kita udah dikasih berkat itu, kita siap gitu ngadepin semuanya. Karena Tuhan udah bentuk kita dulu, Tuhan udah persiapin kita sedari awal dulu gitu. Jadi apapun yang terjadi, emang kalau misalnya kita dapat berkat, udah pasti kita nggak bakal dapat masalah yang lainnya, enggak juga kan. Misalnya kita dapat berkatnya yang lebih besar dari orang lain, tentunya bisa juga masalah kita setelah kita dapat berkat, atau masalah atau kesulitan yang setelah kita dapat berkat itu bisa jauh lebih susah dong ketika kita sebelum dapat berkat itu gitu. Jadi sebenarnya yang Tuhan siapin itu ya pribadi kitanya sih. Ini pengalaman hidup juga sih aku. Jadi aku emang bener-bener, apa ya, gak tahu ya, Tuhan tuh emang baik banget sih dalam hidup aku. Ini aku bisa sharing kayak gini karena aku udah mengalami semuanya yang relatable gitu loh. Jadi aku bisa relate juga sama firman ini. Dan aku percaya sih pasti banyak dari kalian yang juga mengalami hal yang sama kayak aku. Entah itu masalah atau kesulitan hidup. Terus kayak misalnya minta sesuatu tapi gak Tuhan kasih, kenapa nih belum Tuhan kasih gitu. Tapi ternyata iya bener sih, berkat itu tuh Tuhan udah siapin, Tuhan tuh lagi siapkan kitanya gitu guys. Jadi aku merasa aku lagi dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang besar. Iya, gitu sih. Udah sih, kayaknya itu aja sih apa sharingnya. Dari 1-2 aku semalam. Jadi kalian tahu, ingat gak sih aku tadi pagi ya, subuh aku nge-tweet selamat pagi. Itu aku baru selesai saat teduh karena aku benar-benar gak bisa tidur karena kayak kepikiran banyak hal gitu. Sampai pagi, sampai subuh itu aku belum tidur. Jadi aku 1-2 aja deh gitu.
gitu loh guys. Iya. Eh by the way aku showroomnya harusnya sampai jam berapa sih ini? Semoga kalian bisa, kalau misalnya lagi ada yang relatable atau lagi ada yang takut khawatir kayak aku juga, semoga kalian bisa terberkati dan apa ya, setidaknya mendapat pencerahan. Ya setidaknya kalian tahu kalian gak sendiri gitu. Aku juga mengalami hal yang sama kayak kalian. Aku juga manusia gitu. Ngerti kan? Dan aku sharing juga ya, biar kita juga bisa sharing. Kalian kalau misalnya ada apa-apa juga sharing aja ke aku, gak apa-apa. Kita kan bisa saling sharing. Karena seperti besi menajamkan besi, gitulah manusia juga harus menajamkan manusia. Yo, ingat, mantap. Ya kalau misalnya ada yang sedang dalam masa sulit, menelai kesulitan apapun itu, aku nggak tahu, aku juga nggak mengerti mungkin karena aku manusia terbatas. Tapi ya semoga kalian bisa semakin dikuatkan. Sebagai manusia emang suka netting sih, emang kayak nggak tahu, netting tuh kayak bersemayam aja gitu di otak sampai pagi, sampai nggak bisa tidur, netting terus tuh pikirin yang negatif ya terus tuh kayak, tapi ya namanya juga manusia kayak gitu. Tapi ya balik lagi ya, kalau misalnya kalian lagi ngerasa galau atau gimana, kalian tuh jangan melampiasin itu ke hal-hal yang duniawi. Menurut aku kalian harus melampiasin itu ya datang. Menghade, mohon maaf guys. Mati HP aku. Iya ya. Tadi aku tuh ngomong sama mana sih? Iya pokoknya kalau misalnya lagi ada galau atau kenapa-kenapa ya, menurut aku jangan lampiasin ke hal yang duniawi. Menurut aku ya udah datang ke Tuhan aja, karena pasti rasanya beda, akan lebih apa ya, lebih kalau misalnya kayak kemarin aku takut, aku khawatir tentang suatu hal yang harusnya nggak seperti itu gitu, itu kayak berlebihan, otak aku sendiri itu berlebihan gitu. Dan aku ya udah datang ke Tuhan tuh kayak berserah aja sama Tuhan, itu tuh setelah itu pun jadi lebih damai dan lebih tenang gitu sih menurut aku. Ini sesuai dari pengalaman aku ya. Apalagi jangan sampai punya pikiran mengakhiri hidup. Iya benar banget guys. Kalau di sini ada yang seperti itu, tolong jangan ya guys, please. Seberat apapun masalah dan seberat apapun kesulitan hidup kalian yang kalian rasain itu, jangan sampai ada pikiran untuk mengakhiri hidup dan apapun itu. Jangan sampai, karena kalian tuh berharga, karena hidup di dunia ini pun berharga, karena hidup di dunia ini pun Tuhan yang kasih loh, bukan kita. Aku emang gak ngerti masalah kalian apa, dan mungkin aku juga belum pernah ngalamin hal-hal yang seberat kalian, tapi ketahuilah. Masih gak tahu.
Nih, mana sama aja. Apa gondrong ya? Iyalah emangnya cowok ya gondrong lah. Udah panjang dong. Iya. Jadi pengen nangis sama mam. Kenapa nangis guys? Sok. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau nangis. Kalau nangis bisa bikin lega sih gak apa-apa. It's okay not to be okay. Gak semua manusia kan harus okay. Kita kan hanya manusia. Balik lagi kita semua hanya manusia guys. God loves you. Don't you ever do anything wrong, please. Emang sulit banget sih hidup, tapi harus kuat. Kalau pakai kekuatan sendiri juga nggak bisa sih menurut aku ya. Aku juga nggak bisa pakai kekuatan aku sendiri. Emang harus pakai kekuatan yang dari Tuhan, minta kekuatan yang dari Tuhan. Kalau ada masalah biasanya Tuhan cepat kelar masalah ini. Tapi biasanya sih kalau kami minta dikuatkan sampai masalahnya kelar gitu. Namanya juga hidup guys, seperti piano ada hitam ada putih, seperti roller coaster terkadang di atas kadang di bawah, seperti roda yang berputar. Aku bisa live showroom jadwalnya sampai jam berapa sih? Udah sampai mati ini HP ya kan? Baterainya habis. Thank you guys. Bebas aslinya emang iya. Sampai tahun depan iya kok. Tahun depan kah? Emang kalian ada cerita apa belakangan ini? Ya, aku selalu berdoa sih. Semoga kalian juga selalu dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik juga. Bersyukur banget sih sama warga showroom aku, emang orang baik-baik tau. Dan aku bersyukur juga kayak warga showroom aku punya teman-teman yang baik juga gitu. Aku percaya sih sama semua warga showroom aku orang yang baik-baik. Jadi kalian di sini kan mungkin sebelumnya nggak kenal, nggak saling kenal, tapi bisa saling kenal. Jadi kalau misalnya ada apa-apa saling curhat, saling berteman. Saling berteman gak tuh?
aku seneng sih lihat kalian saling, ya saling berteman, bener saling berteman. Salam kenal all. Kocak. Tuh kenalan kali sama warga Cikarang, aku baik-baik tau. Ya enggak kawan. Wede, langsung salken semuanya, mantep deh. Keren banget sih punya temen 9.000, kok bisa? Keren banget sih temennya banyak. So fun. Kok bisa sih? Keren deh. Kocak. Wih, aku senang kalian punya banyak teman. Keren-keren. Akhirnya punya teman gak cuma satu. Gak apa-apa sih punya teman cuma satu atau dua. Aku pun juga kayak gitu kok. Aku merasa makin gede temennya pun makin dikit gak sih? Apa cuma aku doang yang merasa itu? Tapi aku bersyukur sih, aku punya banyak warga showroom nih, beribu-ribu orang. Keren. Calon-calon orang sukses semua nih, asik. Bukan calon lagi lah, orang-orang sukses semua lah. Mungkin ada beberapa dari kalian yang introvert gitu, nggak punya teman, tapi aku seneng sih lewat ini kalian bisa jadi punya banyak teman, bisa jadi lebih bersosialisasi, bergaul, dan untung temennya juga pergaulannya baik-baik ya pastinya, bukan pergaulan yang buruk, karena baik lagi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi aku pun dalam hidup juga selalu mencari pergaulan yang baik. Dan pastinya jadilah pergaulan baik itu dulu. Teman online, yoi, teman online. Hehe. Makin dewasa makin tahu mana lawan mana kawan. Ya ngerti sih, aku juga kayak gitu, ngerti sih. Kayak kalau dulu tuh aku nganggap semua orang tuh teman deh, padahal belum tentu yang aku anggap teman itu nganggap aku teman juga gitu. Aku kan si kocak emang. Makin kesini makin sadar kalau ya temen dikit ya nggak apa-apa, yang penting saling menguatkan, saling mensupport satu sama lain, yang pastinya bukan saling mempengaruhi dalam hal yang buruk. Itu aja sih, udah cukup banget buat aku ya sih guys. Tapi di sini punya 9.000 teman, keren banget. Keren banget sih kalian, kok punya 9.000 temen? Kok bisa sih? Bisa sih temennya banyak banget. Keren deh. Temen ngutang boleh? Jangan ya. Gak boleh. Gak boleh ngutang, itu gak boleh.
kamu yang bikin kita kenal. Enggak lah, semua itu terjadi atas izin Tuhan. Dini ini kan gak ada yang kebetulan. Karena semua skenario yang ada di dunia ini itu sutradaranya adalah Tuhan. Thank you, aku diskonnya Noe. It's my birthday. Oh my god, happy birthday, Kanoe. Dia ponokanmu udah lahir anak Yilen. Emang Cilen gak melahirkan belum ya guys? Juli taunya. Kemarin terakhir aku tanya Juli kok. Temen makan. Temen boleh kak. Lah kanibal dong. No way. Widih, keren banget sih Kak Noe. Yang ngucapin banyak banget. Widih. Teman hidup boleh gak? Ya, siapa tahu tuh kalian menemukan teman hidup kalian di 9666 warga showroom di sini. Ya, kali gak ada satu teman hidup. Ayo ada lagi gak yang ulang tahun hari ini? Happy birthday. Cishani termasuk teman gak sih? Teman aku ya iyalah. Teman aku. Maaf saya masih bocil. Gak apa-apa. Orang warga showroom di sini juga dari ya dari yang masih orok sampai yang udah apa namanya? Sampai udah sepuh juga ada kok, tenang aja. Jadi enggak. Udah diorok dibikin aku ngerasa sama emaknya. Iya kayaknya aku bentar lagi udahan deh. Punya teman dikit juga nggak apa-apa. Gak semua orang harus hadir dalam hidup kita selamanya. Kan manusia itu datang dan pergi. Besok hari Senin ya? Besok aku ngapain ya? Aku ada kegiatan ya besok, tau deh.
Udah aku bacain. Bacain apa namanya? Ini deh. Bacain manusia. Manusia. Bacain avatar. Kalian pada dapat avatar siapa aja nih? Banyak nih kayaknya. Widih, banyak kan di sini pakai avatar Gracia ya. Mantap kali kah. Keren BGT. Fatin, apa kamu perjuangan woi woi koi? Emang iya kah? Iya kah? Jadi buat grup gak guys? Wede, udah pengen buat grup aja nih warga. Warga showroom. Isinya 10.000 orang kah? Keren BGT. Aku mau ini dulu deh. Absen, absen. Jangan-jangan nih absen dari nomor 100. Coba deh. Terima kasih. Now, Ian, Session 48. Nah, 2210, Christian Andre, 48. Altio Dwi, penikmat standing tengah. Rian aja, oke aja. Gak Rian doang. Devi 16, thank you kak. Devi. Rahda A. An. Siti Makfira, Dialektika Aksara, Lazaru, Gary FT, Christian Andre 48, Devaria, Eki, Gresian, You Girl, Namira Fatia Azura, Jose, Emot, Emot, beneran Emot guys, ini gak ada namanya, nomor 81, Ina, Citra, Fadil, Faturoman, Oshinya, Z, Widi, mantap. Ada nih grup Gracias, join ayo. Silakan join tuh guys. Ina, Citra, oh udah ya tadi. Yo, Yanggi, Jota Rollins 40, Jota Rollins 84, 84, kebalikannya 48. Fadil Faturrahman, Osinya Merak, Merak, Merak siapa Merak? Merak, ada yang Mira, bukan Merak. Mutia, Purple Panda, Capung underscore ID. Damar Sabdo. Hai Hanakun RN07 Gondrong Forever Rahmawati Botol Kecap Ehe. Kenapa ada Ehe? Seperti Shania Gracia aja deh anda. Sinta RF Dorable Rista Fuji LQ Mita Febri Dennis Justin YPP Isra Kumasi Blue Roses Jeremiah Henry Hashtag Always Smile Denny NST Pamela Alshagia Purwanto KW. Kenapa KW? Ori, yang orinya mana? Wah, Adik Sidik nih. Eh, itu beneran namanya guys, bukan aku bingung yang wah. Itu beneran namanya kayak gitu, lucu ya, kocak. Nanda and Vendn Swiper Gracian Oshi Robin Shin Lanang Your Secret Admirer Safata Lita Eko Van Derg F GKT48 Malaysia. Wih, hello Malaysia. I miss Malaysia. Rismaya AN59 Gita Maulida Merlin Sansone Daniel Dinata Tiara Ade, Tiara Ade. Ada dua nih Tiara Ade. Atas bawah lagi. Atau Ori atau KW kah?
Nadia Insidio Ikabalosh Arifin VR Arifin Kurnia. Banyak nih Arifin. Midfield Diaz 84. Abista Belva sayang Gracia. Not for people. Iya yeah, sampai mana tuh tadi? Kayaknya Cigre, Mariana Tasya, Ruru, Ligige pernah VC. Iya. Pernah berjuang lagi sakit. Oh my god, get well soon. Kak pernah berjuang. Sakit apa? Mohon maaf kawan-kawan. Adi Choco Purple, You Girl, Vega, Sang, Sang kebalik, eh kocak Dani, Sang, Sang, si Raja Stumble, Air Up the Rebel si Setia, iya dah Bang Setia, abang emang paling setia, Tiara Ade, ah banyak banget nih Tiara Ade di sini, Abraham Malau, De Dominicus Eko, Noe Donam Cigre kesayanganku, yes, cie, keren dah. Aldira, Raffi, Ruin Brili, Bucin Gre. Bede. Bukan lagi. Tom-tom punyaku UU. Emot-emot. Es kacang ijo. Pinka, Aluf, GRC. Bedah. Thank you. Cikakui, Shandikui. Iya dah bang. Silver Rai. Thank you. Fatur Razan merasa terpukul. Kenapa? Dipukul siapakah? Dan nomor satu Kak Odi, thank you very much. Makasih banyak. Emang ada grup yang bisa diisi sama 10.000 orang? SS Dor, oke. Okay. Iya screenshot, iya. Sabang, Dor. Aduh, gak bagus. Dari tadi kalian belum screenshot aku guys, udah kali ya. Thank you guys. Bye bye. Makasih buat yang semua, buat semua yang udah nonton showroom hari ini. Showroom terjadwalkan. Jarang-jarang nih SHNGFC showroom terjadwalkan. Biasanya saingan sama tahu bulat mendadak nih. Yoilah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di showroom saya berikutnya. Wow, by the way terima kasih 10.233 penonton pada malam hari ini. Thank you yang udah stay nonton juga showroom aku, mantengin terus dari awal, dari jam 7 tadi sampai jam 10 sekarang. Thank you very much semuanya. See you on the next live showroom live. Ini kenapa sih kok nge-zoom banget ini? Oh ya udah.
Makasih guys semuanya, sehat-sehat semua ya pokoknya. Kalian yang sakit cepat sembuh, yang lagi banyak pikiran semoga bisa lebih tenang. Semangat selalu kegiatan kalian, walaupun dari rumah aja, walaupun WFH, walaupun sekolah online, kuliah online, tetap semangat, oke? Okay? Thank you very much. Sehat-sehat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, perhatikan selalu protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Kalau keluar-keluar pakai masker, tapi kalau keluar-keluar gak penting-penting banget, mendingan di rumah aja dulu ya, karena kasus COVID-19 makin parah banget sekarang. Dan ya, kasihan yang kena virus COVID-19, kasihan juga tenaga kesehatan yang udah kewalahan saking banyaknya kasus, rumah sakit penuh dan lain-lain. Ya kita doain aja ya semuanya, semoga yang sakit cepat-cepat Tuhan sembuhin, semoga tenaga kesehatan semuanya pokoknya dikuatkan dan selalu diberikan kesehatan untuk bekerja dengan baik. Kalau ada tenaga kesehatan di sini, semangat ya guys. Ayo semuanya kita semangatin para tenaga kesehatan, tenaga medis. Semangat guys, berjuang. Fighting, cayo. Bye bye, see you. Good night. Oh ya, suminasai. Makasih yang udah nonton showroom dan udah nonton AK48 Group Asia Festival juga tadi. Thank you. Oh ya, by the way, JKT48 juga peringkat ketiga di AKB48 Group Asia Festival untuk TikTok, yang TikTok JKT48 peringkat ketiga. Makasih banyak buat semua support dan dukungan kalian. Please keep on supporting JKT48 till the end. Have a good night sleep all. Bye bye. Osukara sama desu.